Kalian bisa lihat di sana ada lautan diamond, guys. Let's go, kita samperin semua diamond ini. Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Karena di sini Bang Sapi pengen berbagi cara atau metode tips trik baru di game Pet Simulator X ini, tentunya untuk mendapatkan diamond dengan sangat mudah dan banyak banget. Pastinya gampang banget caranya. Jadi pastikan kalian ikutin langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir ya. Jangan di skip-skip supaya kalian bisa menangkap, bisa mengerti maksud Bang Sapi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya guys. Dan Bang Sapi juga punya comment of the day nih guys. Komennya itu dari Itsgita853. Bang, gimana caranya farming diamond? Katanya. Oke, kalau begitu sesuai dengan video kali ini, aku akan kasih tahu ke Itsgita ya caranya untuk farming diamond. Oke guys, kita langsung mulai aja videonya. Oke guys, cara terbaru ini untuk mendapatkan diamond itu beda banget sama cara-cara sebelumnya. Kita nggak harus cepet-cepetan menghancurkan chest supaya kita dapetin diamond atau gems, tapi caranya emang agak beda. Langkah pertama, let's go. Kita membutuhkan pet dari telur pertama ini ya guys. Langkah pertama, kalian membutuhkan pet dengan power yang terkecil ya guys ya. Nggak harus paling kecil banget, tapi paling nggak itu sangat-sangat kecil ya. Oke, Bang Sapi akan cari dulu petnya dari sini guys. Kita akan buka dulu coba ya. Bang Sapi akan kasih contoh ke kalian. Oke guys, dari telur ini Bang Sapi sudah mendapatkan pet-pet yang Bang Sapi perlukan. Nih lihat, keren banget kan pet-petnya. Tapi memang ini pet yang Bang Sapi perlukan ya. Kita akan lihat, ini powernya memang kecil-kecil banget, tapi memang ini yang kita butuhkan guys, untuk kita bisa farming diamond tapi dapatnya cepet dan besar banget ya guys. Oke, kita lanjut aja dengan langkah kedua. Kita pergi dulu guys ke Enchanted Forest ini guys. Oke guys, Bang Sapi sekarang sudah berada di Enchanted Forest-nya, tempat kita untuk memberikan status-status yang keren kepada pet kita ya guys. Kita langsung mulai aja dengan pet pertama kita. Bang Sapi di sini akan mengincar status untuk mendapatkan diamond atau kalau bisa dapat royalty lebih bagus ya guys. Oke, belum dapat. Tunggu aja guys, paling nggak kita harus bisa dapetin diamond 5 atau diamond 4 itu udah bagus banget. Tapi kalau royalty itu udah pasti langsung kita pakai guys. Yes, kita dapetin kemampuan enchant diamond 4 guys. Jadi Bang Sapi akan simpen. Oke, kita akan enchant semua pet kita sampai dapetin kemampuan diamond ya guys. Oke guys, jadi sekarang Bang Sapi udah beres kasih enchant diamond ke setiap pet ini. Ada yang diamond 4, ada yang royalty. Wow, hoki nih guys. Ada yang diamond 3, diamond 3, diamond 5, royalty lagi, diamond 3, diamond 4, diamond 4, diamond 4, dan diamond 3. Ya, kalau bisa sih semakin bagus diamond 4, diamond 5, atau royalty itu lebih bagus lagi ya guys. Oke, kita langsung aja guys ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, kalian harus menuju ke map yang itu namanya Hell Island ya guys, yang ini. Oke, kita langsung masuk aja guys. Nah, untuk langkah berikutnya, kalian kan di sini bisa ngelihat, wow, di sini Bang Sapi hoki banget guys. Chestnya itu udah ada 5 di dalamnya ya. Dan di sini kita membutuhkan chest sebanyak pet yang kalian punya. Karena di sini Bang Sapi memakai ada 11 pet, jadi Bang Sapi memerlukan 11 giant chest yang ada di Hell Island ini ya. Langkahnya itu mudah banget, kita hancurin dulu semuanya chest yang tidak berguna ini ya guys. Oke guys, Bang Sapi sudah pakai pet-pet terkuat dari Bang Sapi untuk kita bersihin setiap chest yang tidak terpakai di sini. Dan cara mudahnya, kalian ubah aja settingnya ini, pet sendingnya jangan all, jadi single aja. Lalu kalian bisa berdiri di salah satu batu yang ada di sini ya guys. Misalkan kalian berdiri di sini atau kalian berdiri di tengah-tengah chest ini juga bisa guys. Kita lihat aja, kita langsung bersihin satu-satu ya guys. Oke, kita akan dapatkan 11 chest untuk kita farming guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Oke guys, akhirnya Bang Sapi sudah berhasil mendapatkan ke 11 chest yang besar-besar ini ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya guys ya. Caranya sangat mudah banget, pokoknya kalian harus bersihkan aja setiap chest-chest kecil ini supaya nanti nge-spawn chest yang besar ini ya guys. Oke, perhatikan lagi ya guys. Untuk langkah berikutnya, kalian langsung aja copot lagi semua pet terkuat kalian. Kita akan pakai pet lagi yang tadi kecil-kecil yang sudah kita kasih kemampuan diamond itu ya guys. Oke, mana tadi kemampuan diamondnya? Nah ini dia, kita akan pakai lagi semua. Cuman ya guys ya, harus diperhatikan lagi, kalian harus mengubah settingannya lagi. Dari yang tadinya settingannya itu sending itu single, sekarang kita ubah lagi jadi all. Oke, kita akan langsung mulai dengan chest pertama ya guys. Kita akan langsung pukul aja chest yang ini. Ketika kalian sudah dapatkan diamond dari chest ini, kalian langsung aja copot semua pet kalian. Oke, kita copot. Dan nanti hasilnya chest yang sudah kalian pukul ini akan nyala dan ada tulisannya 25B ini ya guys. Oke, kita akan lanjut lagi dengan chest kedua. Kita lanjutkan sampai ke semua chest kita itu ya guys. Bang Sapi di sini akan pakai lagi ke 11 pet tadi yang sudah punya kemampuan diamond. Oke, kita pakai-pakai lagi semuanya guys. Kita pakai dan pakai. Lalu kita langsung akan pukul lagi chest yang ini. Kita tunggu sampai kita mendapatkan diamond lagi guys. Oke, sudah dapat diamond. Kita langsung aja akan copot ke semua pet kita ini lagi. Dan kita lakukan berulang terus guys sampai ke 11 chest ini ya. Oke, seperti yang kalian lihat, chest kedua pun sudah nyala-nyala seperti ini guys. Ini tandanya kalian sudah berhasil. Kita lanjutkan sampai ke 11 chest ini sudah berhasil kita pukul dan kita copot lagi setiap petnya ya guys. It sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off it. Guys, kalian bisa lihat sendiri sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chest sudah Bang Sapi pukul menggunakan semua pet yang punya kemampuan diamond itu. Sekarang tinggal chest yang terakhir. Bang Sapi akan ulang sekali lagi caranya supaya kalian tidak bingung ya. Kita akan pakai lagi ke 11 pet yang tadi mempunyai kemampuan diamond. Kita pakai lagi 11 petnya. Oke, oke, sabar. Oke, sudah pakai semua. Dan kita akan pukul chest terakhir ini. Dan kita tunggu aja sampai si chest ini mengeluarkan diamond ya. Oke, tunggu. Oke, sudah keluar diamond. Dan kita akan copot-copot lagi setiap pet yang sudah kita pukul ini ya guys. Pokoknya langkah-langkahnya harus kalian ikuti dengan presisi, dengan sangat-sangat teliti ya guys. Jangan sampai ada yang salah. Nah, ke-11 chest ini sudah Bang Sapi pukul dengan menggunakan pet-pet yang punya kemampuan diamond guys. Sekarang tinggal langkah berikutnya guys. Langkah berikutnya, kalian ubah guys settingan yang tadi yang pet sendingnya itu all, sekarang ubah jadi single lagi supaya begitu kalian kirim petnya nanti mereka akan terkirim satu-satu ke masing-masing chest ini. Bang Sapi bisa pakai 11 pet. Jadi nanti setiap masing-masing pet akan mukul satu chest di sini ya guys. Dan pasti kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Bang, kok caranya gitu? Ini adalah glitch ya guys. Jadi supaya awal-awal itu si chest ini merasa dipukul oleh 11 pet dengan kemampuan diamond itu guys. Tapi langsung kita copot-copot. Dan kalau udah beres semua, kita langsung pukul pakai satu pet aja. Dan si chest itu akan mengeluarkan diamond dengan hasil 11 pet yang di awal itu guys. Semoga kalian mengerti ya. Oke guys, tadi kan Bang Sapi sudah ubah settingan pet sendingnya jadi single. Jadi kita langsung aja pakai lagi ke 11 pet yang tadi kita sudah punya dengan kemampuan diamond ya guys. Perlu diingat, ini harus pakai pet yang tadi lagi ya guys. Pet yang sangat kecil imut-imut ini dengan kemampuan diamond. Oke, sekarang caranya mudah banget. Langkah berikutnya, kalian kirim satu-satu setiap pet kalian ini ke masing-masing chest. 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini,
6 ke sini, 7 ke sini, 8 ke sini, 9 ke sini, 10 ke sini, dan yang terakhir 11 ke sini. Oke guys, sekarang ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu ya guys. Dengan ke-11 pet yang Bang Sapi miliki, kalian bisa lihat ya, Bang Sapi hanya berdiri di tengah ini guys. Kalian bisa lihat, wow, 36.000 bertambah terus. Apalagi kalau kalian berkeliling, kalian bisa lihat, wow, berapa diamond yang Bang Sapi kumpulkan guys. Ini hanya beberapa detik doang guys, kalian bisa lihat sendiri kan. Dari hanya dengan menggunakan pet yang kemampuannya hanya kecil mungil itu guys, tapi kalian lihat, wow, berapa diamond yang Bang Sapi sudah kumpulkan hanya dalam beberapa detik ini guys. Wow, wow, wow. Makanya kalian harus ikuti setiap langkah-langkah yang Bang Sapi tadi sudah urutkan dari pertama sampai terakhir dengan sangat presisi ya. Jangan sampai ada yang salah. Kalau kalian masih bingung, tolong diulangi lagi aja langkah-langkahnya video dari Bang Sapi ini. Terus nanti kalian tinggal ikutin aja caranya. Oke, supaya kalian tidak penasaran dan tidak bingung, berapa sih yang bisa kita dapetin? Oke, di sini Bang Sapi akan coba selama 10 menit. Kita akan lihat ya berapa diamond yang akan Bang Sapi dapatkan. Sekarang di awal ini Bang Sapi sekitar 5,5 juta gems atau diamond ya. Kita hitung aja 10 menit dari sekarang guys. Guys, sudah 10 menit dan kalian lihat sendiri tadi Bang Sapi sudah percepat videonya. Wow. Hanya dengan waktu 10 menit dan kalian bisa lihat sendiri Bang Sapi hanya berdiri di tengah-tengah sini. Wow, diamond datang dengan sendirinya, guys. Wah. Mantap banget. Kalian bisa lihat ya, pokoknya kan itu dari 10 menit tadi guys. Dari 5.500.000 Bang Sapi sekarang diamondnya sudah 8 juta. Yang artinya sudah kumpulkan 2.500.000 diamond hanya dalam waktu 10 menit. Berarti kalian bisa hitung sendiri guys, kalau waktunya 1 jam tinggal dikali 6 aja. 2.500.000 dikali 6 dapat berapa guys? Kalau 1 jam berarti kita bisa dapatkan 15 juta guys. Wow. Dan perlu diingat ya guys, kalau kalian punya lebih banyak pet, lebih banyak dari Bang Sapi, misalkan kalian punya 18 pet gitu ya, itu makin cepet banget kalian dapetin gemnya guys. Kalian bisa lihat di sana ada lautan diamond guys. Let's go, kita samperin semua diamond ini. Dan kalian juga harus ingat ya guys, ketika kalian melakukan farming seperti ini, kalian jangan teleport-teleport, takutnya nanti begitu kalian teleport balik ke Hell Island ini guys, ini harus ngulang lagi dari awal setiap langkah-langkahnya. Kalau kalian merasa video Bang Sapi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga, di share videonya ke teman-teman supaya mereka juga tahu cara dapetin banyak untuk farming diamond dengan sangat cepat kali ini ya guys. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.